ذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبي، وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعوا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك، آمين. ثم أما بعد، مسلمين مسلمات حاضرين sedang beruntung yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. الحمد لله. كيف حيتني وسامونا كتا. اللهم أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، وأتم نعمتك وعافيتك وسترك علي في الدنيا والآخرة. وقت ما نكتا بان pagi hubung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubung اللهم أصبحنا على نعمة على فطرة الإسلام. يا الله kita bangun pagi ini atas fitrah Islam, sucian Islam Subhanahu wa ta'ala. Islam ya Allah ta'ala bagi kepada kita. Wa kalimatul ikhlas kita bangun pagi di atas kelimah-kelimah yang kesucian. Wa ala dini apa dia, wa atas agama-agama yang Allah Ta'ala anugerah pada kita jalan ni yang menuju kita di akhirat sana dengan yang jalan yang lurus, jalan yang betul. Apa tu minta dah, apa-apa hajat kita waktu pagi. Hak malam-malam lagi, waktu malam kita munajat dengan Allah, kita beribadat dengan Allah, tu sembunyi-sembunyi senyap, anu waktu dia malam. Bang pagi pula mana hubungnya kita dengan Tuhan tak putus-putus. Melalui semaya, baca Quran, zikir, selawat. Dan kita doa-doa, itu maknanya hubungi kita tak putus-putus. Bak kita minta kesihatan, minta supaya keselamatan, minta supaya Allah Ta'ala beri hati kita tetap atas agamanya ni. Minta maafan, istighfar ni sama-sama. Hak dulu salah kita, hak belakang, hak tengah duk buat sekarang learning banyaknya.
Makna kata kita ada hubungnya semua dengan Allah. Minta supaya Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Rezeki hak jadi barakah. Rezeki nak hak berkat, bukan sekadar nak banyak. Nak hak barakah. Allahumma in kana rizqi fis sama. Ya Allah, sekiranya rezeki aku duduk di langit, fa anzilhu, maka turunlah rezeki itu kepadaku. Sekiranya rezeki kita duduk di langit, turunlah rezeki itu kepadaku. Wa in kana fil ardi, sekiranya rezeki itu duduk dalam bumi. Rezeki duduk dalam bumi. Kali-kali temu mata, temu mak. Sekiranya kalaulah rezeki itu duduk di bumi, nah, duduk patah, duduk di tanah. Kita kalau sebut atau duduk di bumi, duduk nampak. Harta korong. Atau apa, mah berpaya-paya. Tidak makna gitu. Kadang-kadang rezeki duduk di bumi, apa? Ubi kayu. Kali-kali, Allah, ubi kayu dah bersabti. Alhamdulillah, rezeki pagi hari ini. Lama tak ada angkir ubi kayu cicahnya. Betul lah dengan hujan-hujan ni. Duduk main kat belakang rumah. Awak tak main lama dah. Tanah ada ke rumah kita. Belum ada COVID ni. Tak ada nak berjalan belakang-belakang tu. Tak ada nak main lah tanah-tanah tu. Nah. Ni awak COVID ni tak boleh pergi kanak katuk kapung. Duduk main kat tanah-tanah. Dari pagar-pagar. Apa ada pahang kayu. Pahang-pahang ubi. Ubi kayu sepaham. Bapak dia mari dia tani ubi kayu dia tanah kita ni. Ingat-ingat, oh kita tani hari tu. Hidup juga rupanya. Tani banyak-banyak paham, hidup sepaham. Hari-hari buang Allah. Siapa kau ubi kayu? Itu rezeki di bumi. Rezeki dalam bumi. Israel, cacin. Alhamdulillah. Tengok, orang ada Israel lagi tengok. Pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Israel. Duduk di Israel perak ini. Cacai kata. Alhamdulillah. Sedara-sedari kita yang bersama pagi ni. Lebih kurang 330 orang dah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Pondok Tok Jong bersama juga dengan kita pagi ni. Doa daripada Abe berani. Kak Hasanah. Dia kata alhamdulillah Allah kumkrong pondok tok jong cacin. Ya. Amin amin amin. Sama nak kita deh. Kak ya, Sofia. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Semua salahku. Selamat pagi babo. Yo, sama-sama wei. Sama-sama. Semua salahku tu itu tu. Nama Facebook. Nama ke demo dengar kata kok mano ni. Ayuh mah jadi kacak ikut sin. Jadi nana lilih tak ni duk kacak. Anu tiba-tiba semua salah aku kau mana. Kita baca nama Facebook. Nama Facebook salah seorang di sedara kita. Nama semua salah aku. Itu yo komen bawah tu. Selamat pagi. Bapak. Yo sama-sama. Leh. Sama-sama. Malay minta doa supaya Allah Ta'ala mudahkan nikah. Leh. Doa. Allahumma rzuqni zawjatan salihatan jamilatan tayyibatan alimatan. Amin tak gila. InsyaAllah. Kita nak orang yang baik, kita kena duduk baik deh. Kita diri ni kena utamakan diri kita. At-tayyibin al-tayyibat. Al-khabisin al-khabisat. Kita nak orang yang baik, utamakan diri kita dulu baik. Baru Allah Ta'ala bagi kepada kita perkara yang baik. Antara perkara yang baik ialah suami isteri yang baik. Kalau kita isteri, kita orang wanita, suami yang baik. Gitu. Ya gugu dia deh, ada cuk-cuk dia. Dok mai perisa lah, nama Facebook. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Pah. Saat ni doa kita baca ni. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Ya. Memang kita bersama juga pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ya jemang weh? Banyak hari tak ada jumpa deh. Banyak hari tak ada jumpa. Kelik kelik rumah tu. 5 hari berapa hari mari dah ni. Tapi duduk di rumah dulu. Tengok setanakan dulu. Tengok setanakan dulu. Selamat pagi Kak Ayah, Nuyah. Sama-sama deh.
Salam, yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, bersama juga dengan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid, masjid Jum'iyah. Masjid Jum'iyah, Masjid Raja Regeh Siang Syakcin. Alhamdulillah duduk di masjid. Masjid Raja berapa tu? Bau-bau ni ya dia tak ada kesempatan lah. Aku rasa nak pergi ziarah jugalah Masjid Raja Regeh ni. Pergi jumpa dengan sepiang keritunya. Ada yang di masa tak ada luar mana. Masa yang dia tak ada boleh. Itu boleh bawa pergi jalan-jalan kat Masjid Raja. Dah. Abe asir. Waalaikumsalam. Tuan ayah, semoga sihat selalu. Ya, waalaikumsalam. Abe Muhammad Firdaus. InsyaAllah, insyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana selalu mendoakan untuk kami, untuk saya. Selamat pagi semua-semua. Lepas tu, mohon maaf lah sekiranya kalau kita tidak baca komen daripada bawah ni. Mohon maaf. Mohon mana beri salam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aran Patik. Aran Ya Patik. Cak Cik. Ha, bermin kita. Bermin kita duduk di, duduk di Aran. Taro di antara Kampucha. Moga-moga Allah Ta'ala beri kemudahan di daerah hijau. Di mana-mana sajalah saudara kita yang usaha carikan rezeki. Tinggal kapuh ngalami tinggal anak isteri. Gi, cari rezeki. Moga-moga Allah Ta'ala bagi rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang banyak. Minta lah. Minta kepada Allah waktu mana kita lepas pada maya subuh. Nunaikan fardu dah. Kita nak pergi cari kerja, turun kerja, cari rezeki. Ingatlah. Ya Allah, buka lah rezeki aku. Rezeki hodok di langit. Bagi turun rezeki hodok dalam bumi. Bagi naik. Wa inkana. Kiranya rezeki aku tu ba'idan. Jauhnya rezeki aku. Faqarribuhu. Minta wid dekat lah. Sekiranya rezeki duduk jauh, minta wid dekat. Wa inkana qariban. Sekiranya rezeki duduk dekat dah. Tapi kadang-kadang rezeki duduk dekatnya payahlah, banyak halangi, sekat kok tu, sekat kok ni. Kita minta dengan Allah, sekiranya rezeki kita hak dekat dah, tapi jadi ada halangi, ada payah. Wayassirhu, minta bimudah. Minta bimudah lah rezeki kita ni. Rezeki kita ni, ya duduk motang pagi-pagi, ya, tapi itulah duduk jadi ada mari duduk tok kai, dalek. Duk tak kai pula dah dalam kebun kita. Jadi payah kita pun. Nak pergi jadi motang, jadi bahasa. Silu-silu, jadi malu-malu. Minta dengan Allah Ta'ala. Biar mudahlah rezeki kita tu. Biar mudahlah. Fayassirhu. Wa inkana qariban. Sekiranya rezeki kita dekat. Dah dalam kebun kita tu. Dia pergi motang. Tapi jadi banyak hal yang ni. Sekak kau tu, sekak kau. Dia duduk katuk kapung lah ni. Lah ni duk jadi katuk kapung minta dengan Allah wa yassirhu mudahkanlah ya Allah rezeki aku. Wa in kana qalilan. Sekiranya rezeki tak cukup ya Allah lah ni. Masa-masa dulu tak apalah kita duk dua beranak, dua muluk ya. Lah ni anak 3, 4, 5 katakanlah. Anak, lepas tu masuk cucu pula, pas duk kerja apa tak boleh Malaysia, apa tak boleh masuk, akak kelip berderu-aru kahwin anak cucu. Hak Mekah berkelai juga igamah tak boleh hubung. Gitu kata macam contoh. Jadi nak kerja pun lah. Anak-anak kita hadup Mekah, hadup besar-besar Mekah. Dia panggil anak mualak ni kelik mari tak peti. Mana cara-cara ni besar-besar. Besar dek ni berlaku dah. Dengan sebab. Dengan sebab besar dek ni kelik mari temung suasana sini nak kerja, nak gapung. Pakai masa juga lah. Maka kita minta dengan Allah. Yang ada, ya Allah. Rezeki kita ni, anak ramai cucu deru ni. Kerja-kerja pun tak ada boleh lah anak kiri. Klik mari, klik-klik ni. Gagal capar dengan keadaan suasana, keadaan dengan musim lah. Saya panggil musim-musim sekarang ni, musim yang susah nak. Maka kita minta dengan Allah. Sekiranya rezeki kita tak nak cukup mana ni. Kita fikir pakai sirhu. Lebih banyak je lah rezeki. Tapi cukup ni madah lah. Ni madah. Wa in kana kasiran, sekiranya rezeki kita pada dah cukup dah cukup dah dok boleh hari-hari ataupun dok boleh mengu-mengu dan mau orang motong kebun 300-400 rah mengu-mengu boleh 4-5 ribu dan mau dok panggil hantar duit kerak duit kita katakanlah banyak dah in kana kasiran rezeki kita banyak dah
Fabarik li fi makawi berkah. Ini yang penting kali. Berkah ni yang penting. Banyak tapi tak ada keberkatan. Oh. Jadi korong. Korong banyak ada kita lagi. Tak ada berkat. Bila tak ada berkat dengan sebab banyak ni rezeki tu, jadi lawai Allah. Dengan sebab banyak harta benda, jadi musuh pada agama. Ini makna. Nah. Habis harta benda ni, kita kena kelagu lah. Tidak makna atau orang kaya, jahat. Jangan gaduh. Ada setengah-setengah bila sebut atau orang kaya, jahat. Kedeku. Tak boleh tupai. Nyewak borang gitu. Jangan gaduh. Kita orang Islam ni bukan dihajar suruh gaduh-gaduh gitu. Kalau gaduh-gaduh bukan perangai orang beriman. Nampak orang kaya lalu dah pukul ludah. Nyewak borang gitu. Jangan gaduh. Islam tak hajar gitu. Ha, Islam hajar tu tilik dulu. Nah gitu. Tilik dulu. Kati cermin. Tengok molek. Wih nyata, wih cerak, wih soheh molek dulu. Pas nak kata tu pun bohlah kata-kata yang dekuk sungguh. Nah. Ya kedekuk sungguh, tak boleh tupai sungguh. Jadi, ya, tak patut kita kata-kata yang digano. Kita duduk kata dah. Dengan sebab kita kata tu jadi baik ke tak dia? Haa dah. Nasihat pada kata-kata nasihat. Gitu. Ini doa waktu mana kita bangun pagi-pagi. Ada hubungi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak minta apa? Minta lah. Habuai nak boleh, tak boleh. Nak murah, tak murah rezeki kita. Nak kerja kita mudah, kaya payah. Bukan kerja kita. Kerja kita nanti minta. Allah Ta'ala lebih hakim, lebih bijak lagi pada kita yang nak beri kita yang ni. Kita minta yang ni, yang nak beri yang ni. Ikut kerja dia. Kita kerja kita hamba minta. Minta hamba. Jangan tak minta. Jangan minta lah. Tuhan tu tak ada. Tuhan setuduh. Kalau kacau minta Tuhan tak beri, tak boleh. Lepas tu gua lah. Tak minta. Jangan buat gitu. Sebab orang yang tak minta doa kepada Allah, orang ni sombong dengan Allah. Man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Siapa-siapa tak minta dengan Allah. Tak kira lah minta bak rezeki, minta bak kesihatan, minta selamat dunia akhirat, minta keampunan. Yaghdhab alaih. Allah marah padanya. Allah marah, Allah Ta'ala marah atas dia. Ada? Ini di antaranya waktu kita bangun pagi-pagi ada hubungi kita dengan Allah. Setelah daripada kita sembahyang subuh, dua rakaat, wiri yang begitu banyak. Tidak usah naik matahari. Lepas ada tu, kita berdoa dengan Allah. Dengar tazkirah sikit sebanyak. Kita amal lepas pada subuh, baca gapa, wiri, berzikir. Macam mana dah? Dengar tazkirah sikit. Supaya kita dengar tazkirah ni ada yang mengingatkan kita balik. Ingat tambah lagi. Lalu tu tazkirah hak kita marah hubung. Kita nak baca. Pagi-pagi ni cik boleh kita nak ambil setengah je gitu ya. Dan kalau panjang-panjang jadi hore dia lari. Alah main ayah kita datuk ni. Nak baca panjang. Sejak setengah lemak kok. Tak kita baca setengah je. 40 minit terik. Pagi-pagi kita baca setengah je 40 minit. Ambil tazkirah. Tazkirah. Jadi hubung dengan kitab yang kita duk baca ni, tazkirah pagi-pagi ni ialah tetap dengan perkara-perkara yang orang benda-benda yang lalu di dalam hidup kita. Perkara yang kita akan mentepuh. Perkara yang kita kena tepuh dalam hidup kita daripada kita duk di alam roh, duk dalam perut ibu, keluar mari dunia dalam keadaan yang kecil, besar sikit, jadi kanak-kanak, tengok siapa jadi dewasa, tengok siapa balik kita. Bila balik berkawai-kawai semua ni, kita akan tepuh, kita akan berlalu. Maka dalam berlalu kita ni, dalam sentang ciwit, kalau kita panggil sentang ciwit, kalau kita berjalan daripada satu keadaan, satu satana kepada satu satana, daripada satu keadaan kepada satu keadaan, cik kepada besar, besar kepada wairung, wairung kepada orang tengah tubuh, kita panggil orang tengah tubuh ataupun dewasa ni, semua itu ada orang panggil garis-garis agama. Dia panggil garis dia ada. Bukan kata kita jalan ikut suka hati. Bukan kata tak apa. Aku nak kerja, aku bersadah kali ni. Aku bersadah, aku pandadah, aku geti dah. Alah, geti tu pun kena kedok. Dengan agama. Contoh, atau kita kerja lah ni. Kerja ke apa? Kerja awak lari bagai. Asal boleh banyak. Sekali lepas, ada boleh RM15,000. Lepas kali marah dulu, lepas kali boleh 15 ribu.
minggu depan kena buat lagi sekali pula 15,000. Jadi dalam sebulan ni tak ada boleh 3 kali lalu. 3 kali buat lari bagai 15,000, 3 kali 45,000 dah boleh. Alhamdulillah. Buat lari ke apa weh? Ya bah. Sungguh pun kata kita usaha kita, bijak kita tu tahu jalan ni, lik jalan tu supaya lepas bagai ni. Maka boleh 45,000 sebulan tu, orang panggil hasil tu, haram, berdosa, menyebabkan hari tu hari kita dihumbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam neraka. Apa nak buat kena ni? Pasal lah. Pasal buat lari ke apa pula? Buat lari kakung pula. Kakung kau beli molek lah. Nama buat lari kakung, curi buat tak ada juga tu. Kakung kita, wana weh, nampak dia muat kakung waduh ni. Dah dah, waduh dah biasanya. Waduh dah. Muat kakung lah pula. Muat buah timung, kacang, muat kacang panjang lah. Jual kok nak pula. Baru ni duk jual ulen tu. Duk jual daun kayu apa biasa ni. Baru ni guni. Bila duk dengar ustaz kata, oh, kita tak minum pun. Kita tak akal daun ketum. Tapi kita orang jual tukar jual. Kita orang tukar nego sama je pada hukum. Orang makan, orang minum. Makna apa? Makna kita orang juga beli sokong. Kita orang sanap senun dengan sebab kita duk jual, kita duk usaha. Tengok siapa budak habis mabuk kaya dengan sebab usaha kita. Supo pada hukum budak tu mabuk boleh dosa nyok no. Kita orang tu kewak sebab berapa orang mabuk dengan sebab kita. Semua dosa tanggung tak kita. Lepas tu lah ni, ngau dengan ustaz ya itu tak marah. Beradu dah. Apa awak lah, awak gapa dah lah ni? Awak lagi kakung, lobok, ne, ada musim-musim diri ya, awak nego diri ya. Alah, belanak lagi, kerja hak Allah. Kerja hak betul dengan hukum Tuhan. Banyak lagi. Oh, kita ada kereta, ustaz, weh, baru ni, hak dia bawa lari, hak salah ni, kereta demo. Kita ada kereta, ada kereta, pakai upah naik diri ya. Musim diri ya lah ni. Tak ada ke weh, dia nak upah-upah, kita handah, kerak dia kerja. Mereka kata, haa, pergi aku. Mereka kata, oh, duduk cari banyak hari. Dah panas dah, yang mana boleh. Pergi kerak dia aku. Boleh tu. Habis tu, amai yattakillah. Kita tinggal benda tak baik tu boleh kerana takut kepada Allah. Takut dosa. Takutnya. Dosanya, aku tak serah. Buat kerja-kerja tak betul, tak murah. Tinggal dah. Tu amai yattakillah. Tinggal benda tu kerana takut pada Allah. Takut pada dosa. Takut pada azab dengan aku. Tinggal dah. Tak buat dah kerja tak betul tu. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan buka jalan. Pak susah untuk nak cari rezeki tadi tu. Mudah. Tuhan buka jalan ke dia. Orang lain ada kerja katuk kapung. Orang lain tak ada kerja setuk kebong. Tak ada tubikkan tu. Ya boleh. Boleh ke dia. Allah Ta'ala buka jalan ke lepas saya bagi dia. Ya ja'allahu makhraja. Wa yarzukhu min haisu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala rezekikan dia. Dengan dia tak seka-seka. Tak kira tu. Hey, esok tak boleh naik. Esok ni. Pasal orang nak mari peksar kau. Wih esok ni. Jadi kena duduk lah kapung comel dulu. Duduk lah kapung. Jangan tubik gue esok. Pasal orang semua nak turun. Bomba nak turun ramai-ramai. Esok tak usah pergi kerak lagi dia. Takut gelibuk dengan air rumah mari baksa. Jadi gini esok tak duduk lagi. Rusak duduk lagi. Hari ni. Hari tulak ni kita kau naik kerak dah. Jadi ambil ni duit. Agak kerak semua ni dah ada. Apa paham semua tu. Ambil duit bila-bila dah. RM4,500. Boleh dah RM4,500. Tak kerja lagi. Rezeki tu hewa rindah kita. Tokai mai royak atas khat esok lusa 4,500 ambil dulu belah-belah. Nanti berkat sudah tu nak tambah pula dah. Rezeki boleh dengan tidak suka-suka. Amat pelik sangat. Ayah nak kerja rezeki-rezeki tu. Ada udah sikit. We ada takwa dalam hati. We ada takut. Kita tinggal sesuatu benda. Tinggal benda-benda hak deraka pada Allah. Kerana takut kepada Allah. Tuhan tak ada sia-sia kerja kita tu. Tuhan tak sia-sia kan. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan. Antara kebaikan, rezeki. Rezeki tak lapar kita. Tak lapar. Ini makna perjalanan hidup daripada kecil besar balik. Itu tanggungjawab kita dewasa kita. Jalanan hidup kita ni daripada umur ke umur. Pindah alih kepada hak kurek akar. Waktu budak-budak dulu lah. Daripada berakar dah lah ni. Bila berakar ni. Kita maklum dah ni pengajian kita dah ni. Babo, duk royak, ustaz, duk baca. Kata kita tak sudah sini.
kita ada satu negeri lagi, kita akan dulu ada dua negeri lagi duk menuju gini. Lah ni kita duk di dunia, ada dua negeri lagi kita akan tuju. Lepas pada dunia kita akan pergi satu negeri lagi panggil barzah, alai kubur kita panggil bahasa kampung mudah-mudah. Kubur lah. Kubur duk sore tu duk tengok orang mati tu. Lebih-lebih lagi lah ni mati dengan sebab COVID. Oh benar dah. Mati dengan sebab COVID. Ila haula wala quwata illa billah. Kalau mati biasa dulu tu deh. Tak mayat orang tu mari baca Yasin, orang tu mari baca Kulhu, orang tu mari berdoa, keliling mayat dah. Minta ampun, minta maaf, minta istighfar. Weh. Kabar-kabar anak tu kot duk keliling. Mari orang luar buka, mu tengok mayat. Deh, kata anak tu, anak cucu nak nak buka atik tak kau. Ha, tupai orang luar mari buka. Neh, ha, tupai orang luar mari buka pak, tengok buka ayah. Ha, tupai tengok, ada dah lah ayah tu, neh. Boleh tengok dekat, boleh jamu. Waktu mana mani-mani dengan bersih, dengan suci mulai tak. Ha, kapal tu kot belum nak katuk kapal, nak katuk muka kawan anak cucu mari cium. Eh, mari kucuk. Lah ni? Lah ni sudah hospital kalau mati dengan sebab COVID lah. Sudah di hospital lah, bomo lah. Tayamum. Ha, bomo tayamum. Eh. Ha, tu bak hukum-hukum tu kena, kena demo tu. Deh, ha, kena orang-orang hok jadi bomo, orang jadi gapo cak mayat tu. Maknanya kata pelaik sikit deh. Ha, pelaik sikit di segi cara-cara mayat tu. Cara-cara mayat. Ya ada bahasa dalam hukum deh. Ha, makna bila mati dengan sebab COVID sudah danung kan. Demo danung kape. Tayamum hok pasien tayamum mani tu ada kata tak ada mani tu. Kata tayamum tu pun tayamum tak pasti. Dayamu atas pasti gitu ya. Pada hukum sah tak sah tu dia mau pergi cara sendiri eh. Ha, kita tak usah royak sini masalah sah tak sah. Dia mau pergi tengok sendiri, pergi dengar kata-kata ulama. Lagu mana pada hukum tu? Karena bila berlaku kemati ya, wajib empat benda. Pertama wajib mani, wajib kape, wajib tani. Wajib semaya, wajib tani. Empat benda ni sekiranya orang biasa tak sah kira orang mati syahid. Orang biasa kan mati. Pak benda ni wajib atas orang hidup. Pertama, wani, kape, tan, maya, tani. Maka ia ada syarat-syarat dia berlaku. Ada pak-pak kerja tu dia. Ha, kita pergi tengok-tengok. Lalu ni ada bila berlaku mati dengan sebab COVID itu. Ada puer. Wani, tak lah. Kape tu, kape dengan pasti dengan apa gitu-gitu. Mana? Atau maya, maya ni, maya duduk jauh-jauh. Maya duduk tahan. Ada tak kereta. Tak kereta hospital. Orang maya duduk cacai bawah kereta tu deh. Ha, lepas ada tu, orang waktu orang mayat tu kak. Waktu orang kak akan cuk kan lah. Empat orang, lima orang tu kan. Eh. Allah, tengok tak. Perkara ni perkara kita tak ada dah lepas lu. Masa dua, tiga tahun lepas kita ada gambar dok. Sekatu hari, bila berlaku kematian akan jadi begini. Jadi tengok siapa orang takut. Nak masuk pergi mayat, orang takut. Tak usah kata nak pergi, nak masuk dalam majlis yang sama. Takut bukan takut mayat, takut. Ada jaket tak takut. Ha, hok dok jadi sekarang ni. Tak ada sekor kita nak jadi apa tanggung ni mu. Ha, ni nak ayat kerja Allah kuasanya Allah Taala. Kalau siapa benda yang kecil, benda yang aluh, kita tak leh nak kawal dah. Tak nampak pun dengan mata. Tak leh nak kawal dah, tak leh nak kuap kum dah makan seluruh dunia. Bekas paruh dah seluruh dunia. Ha, balas mana kita duk dengar ke? Kisah 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 Namruz. Kisah Namruz. Namruz ni raja zaman Nabi Ibrahim. Kehebatan kerajaan menyebabkan dia berasa angkuh. Berasa gong kata mari. Masuk besar ke diri kehebatan kerajaan yang Allah Taala bagi kepada dia. Dan Namruz ni salah seorang raja yang memerintah takluk dunia. Hebat. Ni krong lu. Krong lu. Takluk dunia ni empat orang raja kita pernah sebut dah. Raja hak dua orang muslimin, raja dua orang beriman, dua orang lagi kafir. Dua orang lagi kafir. Hak muslimin Nabi Sulaiman dan raja Zulkarnain. Dua-dua raja ni yang takluk dunia lagi pula dah beriman. Dua raja kafir ni Namruz dan Nakhtabassar. Dua-dua raja ni takluk dunia tapi kafir lah. Tak beriman kepada Allah. Maka nak royak atau raja Namrus ni. Hebat tak hebat raja. Raja eh yang Allah Ta'ala bagi. Bukan semata-mata dia. Raja eh. Hak Tuhan bagi kepada dia. Wah so hebat. Enggak siapa ngaku jadi Tuhan.
Allah Ta'ala matikan Namrud dengan apa? Dengan riwayat sebut dalam sirah, mati dengan seekor nyamuk. Kecilnya nyamuk. Nyamuk masuk ke hidung, dia pocok dalam kepala otak tu. Haa, kalau siapa sakit kepala nak tidur tak boleh. Suruh pada orang kapik-kapak dia katak kepala, mati dengan begitu. Mati dengan benate yang kecil ya, nyamuk ya. Itu mengajari. Kita dengar kisah cerita, oh Namrud hebat gitu lalu mati dengan nyamuk. Lagu mana? Ini kita dah tengok zaman kita ni. Mati dengan sebab COVID, halus dah nyamuk ni. Kena pakai itu. Kena pakai mikrofon. Pakai kelong culatat untuk nak zoom. Zoom saat ni 50 kali zoom. Bukan sekali serah, tak nampak lagi. Dua tak nampak, kena 50 kali. Sip tahu, baru nampak. Ibu Wairah Corona. Baru nampak. Maknanya apa? Makhluk Allah Ta'ala yang kecil macam Wairah. Habis stop kerajaan-kerajaan dunia ni. Kerajaan yang hebat balah mana Amerika. Kerajaan yang angkuh balah mana Rusia. Tak gitu. Ha, hebat ada alat senjata besar setara mana. Tak kira mari nak musuh dengan barang yang kecil. Allah. Ini Allah Ta'ala nak tunjuk kehebatan. Tunjuk kuasanya. Atas benda yang kecil-kecil macam mana Wairah ni. Habis tak ada nak kawal. Stop habis dunia. Tengok siapa amapak dunia. Nak pergi menegeri, nak pergi mari tak boleh tutup kapung, tutup gapa habis. Nah, gitu deh. Ini maknanya kata. Nah, gitu. Kita tengok, nah. Tengok, boleh tengok. Mati dengan begini juga. Wow. Tak boleh tepuh, tak boleh bergapa. Orangnya boleh duduk jauh-jauh gitu pun. Belah dah, belah kita tengok. Belah. Habis tu buat baiklah masa duduk sehat-sehat ni dengan orang kasih kita. Baik dengan ayah ibu, baik dengan anak isteri, baik dengan saing godang, waris-waris adik kakak kita sedara lah ni, baik. Jangan balah. Jangan duduk cari kis, cari buku lah. Kenapa? Karena waktu orang mati lah ni, orang tak boleh masuk dekat dah. Orang tak boleh masuk dekat dah, tak boleh orang panggil berjumpa air kali terakhir, tak boleh nak pergi, tak boleh nak salih, tak boleh nak cium dah. Mati tu kak, orang pergi, orang pihak-pihak tertentu lah, orang cara tu lah, mati dah. Kenapa? COVID. Kadang-kadang tak COVID pun, boh COVID lah ni. Hak mati tak ada sabit COVID, boh COVID tanggungjawab weh. Tanggungjawab pihak-pihak yang tertentu. Orang ni mati sakit perut. Tak gitu. Matinya panah di litar. Mati jatuh pahang kayu, balik mutu tapi boh COVID belakang. Bila boh COVID, pergi mani tak mani. tak buat upacara hak balas mana orang biasa. Habisnya bubuhan. Kiaklah ni. Tak boleh nak buat. Buat turut, aturi, ada cara-cara dia. Ni makna perjalanan hidup kita. Lalu tu kita orang yang berakal, kita semua Allah Ta'ala bagi pada kita akal. Fikirlah, telah maklum dah bahawa apa? Syurga itu ialah tempat yang sudah dan tempat pujo. Tempat pujo nafsu serba-serbi. Maka ia syurga tu dilikung akan dia dengan bi berapa perkara yang dibenci oleh nafsu masing-masing. Ni, kita orang duk ni, di dunia ni, manusia ni, kita orang berakal, orang mukallaf ni, ingatlah. Kata syurga Allah Ta'ala duk cedek kepada kita masing-masing di akhirat sana ni. Syurga ni apa dia syurga? Syurga itu ialah tempat yang sudah ada dah syurga lah ni. Bukan atas Tuhan tak buat lagi syurga. Sekarang lah ni syurga dah. Masa banyak apa ni? Setengah je. Bimbang takut masa banyak tu. Hati kita dah buat setengah je, 40 minit dah. Aku dah tu. Syurga Allah Ta'ala duk cedek-cedek kepada kita ni di akhirat gigi ni. Kata tuan pengarah, tempat yang sedia dah. Ada dah syurga lah ni. Yang sudah, makna tempat dah. Dan tempat pujo nafsu serba-serbi ni. Syurga ni. Tepat kita nak ikut nafsu kita di syurga. Tu dia nak nampak mudah-mudah. Learning sobat dulu. Nafsu kita nak ngajar dulu ni. Nafsu nak curi pasal lapar nak ni. Nak kerja pun tak ada. Nafsu kita nak curi. Nafsu kita nak nak apa lagi? Nak bohong. Nafsu kan dia? Nafsu kita nak buat khianat. Dah. Ya, tak molek aja nafsu ni. Nak kecek anak dara orang, anak anggar orang bujai, bini orang dalam Facebook. Nafsu nak macam tu. Bila kita lawan nafsu,
Lawan nafsu tujuan ke apa? Tujuan supaya Allah Ta'ala duk cedek syurga untuk kita buat ikut nafsu kita dak tu. Tepat ikut nafsu kita. Nak apa di dunia ni hak kita nak. Tapi benda hak kita nak ni hukum hukum dalam agama lari. Ngapo? Asal nak minum arak sungguh pun. Aku tengok budak-budak makan daun ketum, minum daun ketum. Aku mecak juga. Asal nak kecak agak kali. Aku tengok orang-orang duk minum, minum biacang, minum arak. Ne, barandi. Heineken. Saya tengok hak buih tu ke, hak dia mau tuah buih bu nai. Sekak aku tengok. Tapi tak ada arak hukum haram. Dosa besar minum arak. Allah Ta'ala lari dalam ayat Al-Quran. Tak gitu. Tuhan lari dalam ayat Al-Quran. Nabi pun royak berkali-kali siapa-siapa dia minum arak. Allah akan cabut. Ime balah mana cabut. Baju di tubuh beruk. Tubik lagi. Aku takut lah. Lepas tak minum. Ha tak minum. Allah Ta'ala akan duduk cedek-cedek. Orang yang tak minum arak di dunia boleh minum arak di akhirat. Lepas arak akhirat ada lah cebu. Tak ada lah, kata kena rebus dulu. Mana daun weh, daun. Dia cari daun. Weh, dia beli air kot ke? Itu weh. Dia budak ramah ke? Duduklah syurga yang ada anak koli kita panggil. Ada guna, ada orang kerja-kerja kita. Kita hamba anak-anak kerja ke? Dia beli daun weh boleh buat tiga itu. Boleh buat tiga cekok. Hamba asal kata, mungkin beli air kot dah. Atau mungkin beli air batu mahmelah dah. Tak ada. Dalam syurga tak main dah macam tu. Dalam syurga Allah Ta'ala ikut kita fikir. Ikut kita ikut terlitah mari dalam otak kita. Rasa nak minum daun ketong. Daun ketong sedap juga nampak budak-budak duk minum atas dunia. Akhirat duk dalam syurga aku nak minum daun ketong. Daun ketong mari sungai dah. Setiap sungai daun ketong. Orang panggil sungai ketong. Sungai ketong. Setiap sungai masuk siap dah. Rasa dengan air batu, air kot dari tepi. Duk tepi-tepi bira-bira sungai tu. Dari air kot. Pasal kita nak bayar kat aku tu, nak kecak. Nak kecak atau ilah mana sangat. Kita patah di dunia hari tu, tak minum ketum. Pasal apa? Hukum haram. Berdosa besar. Lagi najis. Maka Allah Ta'ala cedek sedia-sedia. Lebih pada tu lagi sebenarnya. Cuma kita nak bayar barang yang kita nak. Yang kita nak terang ni. Allah Ta'ala nak bagi kepada kita dalam syurga. Yang kita nak puja nafsu kita ni. Nafsu kita nak hangat ni. Di dunia kita lawe. Akhirat akhir kita nak ikut. Nak puja dia. Di dalam syurga Allah. Ni tepat. Puja nafsu serba-serbi dalam syurga. Nak apa? Nak minum arak? Pernah. Bukan main jebur tak? Sungai. Sungai pernah. Dengan jebur, dengan berapa. Ataupun air duk mengalir. Minum juga. Tak dah huwan. Nak tino orang tino tu. Orang tino, orang yate yang nak orang tino, nak ramai sikit. Tak gitu. Nak orang tino boleh. Orang tino ni isteri je tak ada. Nak bini ramai sikit dalam syurga. Tak ada pelik sikit. Orang yang paling kurang sekali bini dalam syurga 70 orang. Itu paling kurang sekali tu. 70 orang. Kurang dah. Tu pun ia berasa ramah. Ramah bini ku. Tengok. 70 orang. Ramah. Ia berasa kata ramah. Tengok bini 70 orang tu. Ada cedek bidadari lah. Isteri ni. Bidadari 70 orang. Ia akit tangan dah. Dia kata gitu. Kulah banyak-banyak kali. Walah dia orang paling kurang sekali dalam syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi isteri 70 orang, tanah sama luas lebih kurang 1,500 kilo. 1,500 kilo teranuh, hak dia duduk dalam syurga Allah, hak paling kurang sekali. 1,500 kilo, kalau kita kira agak ambil golok sampai Chiang Mai. Mesti negeri Syia ni. Orang ni, orang hak duduk dalam syurga, lepas tu kawasan dia duduk paling kurang sekali. Kita panggil ke orang miskin lah. Walau tak ada istilah miskin dalam syurga ni. Kalau banding dengan kawan-kawan orang lain luar lagi. Suk mata mana tak habis nak bila. Ramai isteri. Tapi dia boleh nyok tu dia berasa hebat cakap dah. Tengok siapa dia keluar, kata akulah. Orang paling kaya sekali dalam syurga. Walau orang yang kurang sekali. Gitu. Mana dalam syurga tempat yang kita ni puja nafsu kita serupa-serupi.
Pastu orang Tino tanya dah. Oh ustaz wey. Orang jatuh dalam syurga tu hidup cedek bidadari sampai ke berpuluh-puluh. Hak paling kurang 70. Kita orang Tino ada kedok abadari. Ha, ya no abadari pula dah. Orang Tino soal. Ada juga orang Tinonya soal di situ. Kita ada kedok abadari dalam syurga wey. Orang jatuh tak apalah tu hidup cedek bidadari berpuluh-puluh. Hak paling kurang 70 kita orang Tino nak juga abai dari ha gini kira. Sekiranya kalau kita orang wanita ni mati dalam hal tidak duk di dalam jadi suami jadi isteri orang, ada sedenge. Ada sedenge. Tak ada lah kata orang duklah syurga ke kisah ke, tak ada siapa dia ha. Kalau kita mati dalam bujang kita panggil. Kita wanita weh mati dalam bujang dalam hal tak ada suami. Tak ada mati dalam orang kita panggil. Tak ada mati waktu mana kita duduk ni, kita mati tak ada tok laki. Tok laki kita mati dah ke. Nah, ataupun kita tak ada bersuami jok mula-mula lagi dah. Pasal perah-perah. Gerti kedok tak tahu perah. Nama mokcik-mokcik duduk dengar gapo dia ustaz duduk kata perah-perah tu. Perah-perah ni orang panggil kata patah dada lah. Pit one. Patuh rado. Ya waktu mana duk sekolah mula, nyok gi nikah dengan orang lain. Ada lekat ke ni? Ada sekat ke ni? Hello. Ada sekat ke dak? Ada, mari satu deh. Contoh kata, waktu mana dia duduk berjanji masa muda mula, masa duduk sekali sekolah mula, tiba-tibanya taknya nikah. Kalau ngikut janji tu, oh sehidup, semati, aku nak kat mung sore. Kalulah didapai aku ni, lauk bukan tak ada lauk biasa dok, lautan api, Allah. Sekiranya didapai aku ni adalah lautan api, aku akan renangi. Oh. Tu masuk kecek, masuk karung, dah gitu. Masuk kecek, masuk karung, comel belaku. Nah, amung kuno, tak ada dah orang lain yang ganti kamu. Sebut pergi. Ha, cinta dia. Cinta ni yang masuk mabuk. Masuk kita cinta kepada satu orang, mabuk orang satu. Ikut hati kita tu baik, ikut mulut kita berang tu baik, kelimah-kelimah cinta. Dah gitu. Tubik kelima cinta. Gini, kau laksana budak. Kau laksana bidadari. Ha-ha. Comel. Siapa pria tengok orang lain, comel pada orang ni lagi. Pada orang budak puja-puji marahin. Sudahlah. Pasal kena orang ni pula. Jadi marahin aku duduk kata orang ni laksana bidadari. Pasal pun, tak suka orang ni. Jadi tak berasa gua nak. Pasal pun orang ni pula suka bidadari. Hati cenderung kepada orang ni pula. Akhir-akhir cinta-cinta nak ni jadi nikah dengan hak baru. Dah. Pahak pertama tadi? Oh, pertama tadi. Jangan. Orang Tino ni jangan. Orang wanita ni sekiranya kalau setengah-setengah. Bukan makna begitu belakang. Setengah-setengah kalau dia cinta seorang ni, seorang ni. Tiba-tiba hak dia cinta hak ni tu, hak dia kasih hak ni tu tak boleh. Gini nikah orang lain. Oh, dia punah hati, punah pateru. Amboh dah. Sehari lah lelaki lain. Aku tak amboh pak bilor. Kenapa? Kerana aku dibilang di sisi dia ni, lelaki adalah penipu. Oh, parah ya, borong ludah. Dengan sebab hak tu seorang, ya, silap janji buat dia. Habisnya borong, penipu. Dia kata, penipu habis orang yatik. Orang yatik oleh harap. Tipu. Lek-lek janji, aku ni bulan ni laksana bidadari. Sekiranya kau lautan api, aku akan renangi. Oh. Masuk karam. Ya, bakit habis. Lering dah ni tambuh. Tak harap orang yatik aku tambuh. Janji silap. Bohong dia kata. Habis. Mana orang yatik mari duk. Mari nak tepuh nikah lah. Mari lagu mana anak. Itu kapan ni kat orang ni. Hak nama Pak Izzah tu. Nah, jadi ambo nak buat isteri lah. Tahulah nak tanya dia lah mana. Dia nak dah setuju dah tu. Pasal nampak beci belakang orang yatik. Apa orang dah masuk dah tepuh-tepuh tambuh. Apa. Terang nak tanya lah dengan mu. Aku nak kira dengan mu mak pasal kapung. Sama masuk minta.
Mak dia tanyalah, gimana weh mazah weh? Itulah mak tu. Anak mula hati su. Dia duduk setuju, duduk tanya-tanya. Mak, munak tak dia. Kalau-kalau dia nak. Nak seneng, nak gapa-gapa. Tak mau. Oh, dengan muka, dengan mulut, kenapa. Tak mau. Mula hati oleh kak. Dia potong kerik dia. Engkau siapa umur 30, parah. Orang lain umur 20 lebih-lebih, 23, 24, nikah lah kodoh dia 34. Tambuh. Perit. Jadi sedih. Punuh hati. Punuh hati dengan orang yatih, engkau siapa-siapa umur 30 lebih. 35, 36, umur jalan mata umur. Nah, mak makin tua dah. Ayah tak ada dah. Ayah meninggal dah, mak makin tua dah. Bila siapa umur 38, 39, mak ni tua ni tak buat dah lah. Mak pun, aku rasa tak sudah weh, makjah weh, mu main cik duk sore gini. Kalau aku mati dengan keadaan mu duk sore gini, Allah, aku mati pejian hantar tak rapat weh, jah weh. Nah, mati ku pejian hantar tak rapat, tak sudah lah. Aku tengok mu duk sore gini, cik boleh ku nak tengok kau. Mu ada tok laki, jamin mana aku mati, mu ada tok laki duk jaga kamu. Katanya mu. Nikah-nikahlah, biar-biar masuk minta pun nikahlah. Dah. Anak hot tina hot ni, hot tak sen, beci kat orang yatir ni, dah mak kata begitu. Mari hati, takutnya aku. Kalau aku mati, lalu mak aku mati dalam keadaan aku tak ada bini, aku tak ada nikah ni, nama anak mak aku mati mata belalak. Takut mak dia mati mata belalak, sanggup. Sanggup nikah. Dah, ada orang lain mari minta orang lain suku sakat pula. Nah, mak pun kata gitu betul lah. Sanggup dengan seorang lelaki. Sanggup. Sanggup mak ni suka hati lah. Anak boleh nikah. Kat umur 39, baru nikah. Pasal sedih. Sedih lelaki yang janji jamin sekolah kekasih dia dulu, gini nikah dengan orang lain. Malah saya tak ingat jodoh ni bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Jodoh ni, orang panggil neraku, ku nera. Jodoh kita ni, kerja Tuhan menetak, menetu dengan orang tu, dengan orang ni. Kadang-kadang jodoh dua orang ni, duk tak senang. Kita jodoh dengan orang lain, tak. Itu makna jodoh. Pertemuan kita ni, Tuhan tetap tentu sedia dah. Klik kepada cerita orang tadi, bila lah ni ada nikah, tetap hari, tetap gapa dah, letak belanja lebih kurang ni. Marilah hari yang nikah tu. Nikah tu pun dengan seme-seme, dengan tak berapa mana lagi. Dah bukan hati duk nak mana sangat, tapi dah ingat kata mak kata aku mati pejai mata tak rapat. Takutnya mek-mek dia tu mati dengan mata belalak, jam nikah. Nikah dengan keadaan orang panggil kata terpaksa juga ada sikit-sikit. Bila nikah hari tamu tu kan eh. Bak jamu orang tu mari, orang ni mari, waris-waris pakat mari lah lah weh. Awai kok pok nakal sepupu, poye adik kakak pakat mari. Deru akan hari. Sukanya hati. Pasal menikah dah ni. Duk nanti hingga sampai umur kat 40 baru menikah. Hari menikah tu kau buat jamu lebih kurang lah. Bila kelai orang duk bicang dah bawah ni. Nikah. Tak ada pada umur kat 40 nikah. Orang bicang dah umur. Orang bicang ni kalau duk dalam kapung tak lepas kita daripada bicang. Ada umur. Nanti nak kecek, nanti nak cara bicang. Nanti nak cara lah lagu mana tu. Mok dia tu pun hati duk posah juga. Jadi mok ni. Jadi kecil atas rupa tidak paksa sangat. Hati duk posah-posah. Posah nak senek dok ni anakku ni. Pasal duk tak mboh. Tapi sanggup tu lagu mana ahulah. Sanggup tu senek dok lagu mana mok pun duk posah. Mok jadi tok tua tu pun duk bunyi khabar. Duk bunyi khabar dia juga. Dah kata dia ni tak mboh. Nah pakak-pakak duk posah lah. Tapi dah dia sanggup dah. Kat nikah. Ya. Waktu tidur semalam ni tu kak. Bangun pagi esok lepas subuh teriak kat sini. Bunyi. Tiap. Gaduh mak tu baik ni. Gaduh lah mak. Tok tua pun tak ada klik dok tok tua. Tok tua tak biasa tidur rumah kali nak tengok kak dok air gapon jadi. Pasal dok bosih kat sini dok tambuh ni. Kelik tu buat waktu bunyi teriak hung dalam bilik pakak masuk lalu masuk. Mak tanya apa dari apa dik teriak apa dik teriak apa. Pakak tanya tok tua pun kan dik buat kan we tanya anak-anak dia tu. Nah.
ranu 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 bakak duk tanya bakak duk teke. Huh, tak tahu kata gini bunyi. Tak tahu kata gini hok tino kata. Awak apa pula? Kok anu lah dah tak tahu kata gini. Dak. Tahu kata gini lama dah. Aku nikah ambo siapa ke 40 baru berasa. Sesanya aku kata hok tino. Dekat 40. Neh, hok jatuh nu gedik kaki tek. Teh mai waktu boleh. Hok jatuh kata. Ambo. Wei, dengar wei. Hok tino mana-mana bersama nak kita bagi ni 400 orang lebih. Jangan duk main-mainkan masuk. Bimbang takut satu ketika kamu akan mendapati kesesalan. Sesal? Oh, sesalah. Tahu gini aku binti. Aku nikah masa umur 20. Aku nikah masa muda-muda lagi. Tahu gini. Ini makna ke apa? Tepat di akhirat sana bagi orang lelaki Allah Ta'ala cedek siap sedia. Untuk orang tino wanita penuh. Orang wanita Allah Ta'ala pun siap sedia. Sekiranya kalau dia mati tanpa suami tu siap ada tu tidak mengkosongkan. Tak okeylah duduk dalam syurga. Serang. Kena weh duduk serang weh. Oh aku mati hari tu tak ada nak berlaki. Patu buatlah. Oh tak ada kita dalam syurga gitu. Syurga tempat hati kita sempurna, tempat dipuja nafsu kita. Serba-serba ya dah. Oh seronoklah. Kan Nabi royak tu dalam syurga mala ainun ra'at. Dalam syurga ada perkara yang mata kita tak pernah tengok di dunia ni. 50 minit dah lah. Minta maaf ni. Saudara-saudari muslimin muslimat sedang penuntung yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi utama kita buat pagi tazkirah ni kita nak ambil masa sikit ya. Setengah je sampai 40 minit. Tapi ni dapat 50 minit lah. Kita hubung esok deh. Minta maaf lah saudara-saudara kita. Jadi pagi-pagi kita dengar tazkirah supaya hati kita waso ada hubungnya dengan Allah. Orang panggil dibasuhi dengan perkara-perkara agama. Hati kita jiruh-jiruh dengan tazkirah, jiruh-jiruh hati kita dengan benda-benda hak agama. InsyaAllah hidup kita jauh pagi ni nak sampai petang hari. Hidup hati kita mana hati yang hidup dengan agama deh. Alhamdulillah saudara-saudari yang bersama dengan kita pagi ni. Terima kasih banyak-banyak deh. Terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kita. Hak mana share? Terima kasih. Allah lah yang bagi kepada kita segala kebaikan berlipat kali ganda. Lepas tu kita beradu sekat ni dulu. InsyaAllah kita mari hubung pula dah esok tentang dengan perjalanan hidup kita untuk menjadikan tazkirah pagi. Nah, jadi pagi ni ambo jadi tak tidak baca komen deh. Kalau kita baca komen lewat masa pula dah ni. Kerana komen banyak benar deh. Jadi memohon maaf kepada orang mana komen ni. Bimbang takut dan terasa hati. Yo. Dah ustaz lah ada-ada baca komen hok kita tak baca. Bimbang takut jadi. Jadi ada nama royak atas tazkirah rai-rai tak boleh. Minta maaf deh abai apa tu Kak Aisyah deh. Kak Aisyah Ahmad ayat tazkirah rai-rai. Tak boleh. Takut habis menyuk. Nampaknya habis menyuk. Ustaz habis menyuk. InsyaAllah esok malam kari dah. Kak Aisyah, kita jumpa malam kari dah lebih kurang dah pukul 8 setengah. Malam pula kita baca kitab. Malam pula siang hari pun kita baca kitab. Kadang-kadang tengah hari setiap itu ada rerun. Gerti tak rerun? Rerun tu kita tidak buat live lah. Kita tak ada live so. Macam kita ada besok kita duduk mengajar dulu-dulu. Kita boh celah-celah tu jadi pengajar kari dah. InsyaAllah kita jumpa esok pula. Habis malam pagi ni kita akhiri dengan apa yang beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ja'alna 'arifina billah, Allahumma ja'alna mu'minin, Allahumma barik 'ilmana, Allahumma zidna 'ilman nafi'an, Allahumma ja'al akhir kalamina innahu Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an وما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم هذا شفي يا حبيبي لكلمة دائما كلمة
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا عالم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا عالم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله للكلمة دائما كلمة.